Halo sampurasun, dengan di sini balik lagi bersama saya. Jadi seperti di awal video, smartboard kolong saya tuh rusak. Si lubangnya itu kan pecah gitu kan. Terus kan dikarenakan musim hujan, jadi sepertinya emang harus pasang smartboard kolong lagi sih. Oleh karena itu saya udah beli dari TGP punya nih. Ya, ini belum dibuka, saya cuma unboxing doang waktu itu. Dan di sini ada barcode-nya ya, sini. Jadi ini barang original dari TGP. Terus selain itu saya udah beli baut yang ukuran 6x18, sebanyak 2 buah ya. Karena memang yang satunya itu saya nggak tahu kemana pas waktu pasang part apa gitu. Yang satunya hilang. Dan ya saya sekalian beli 2 aja sih buat backupan gitu. Oke. Kita buka dulu aja kali ya. Jadi kalau musim hujan tuh benar-benar si cipratannya itu masuk ke area mesin ya. Jadi kayaknya harus pasang lagi sih. Nah. Seperti ini. Bahannya plastik ABS ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu gampang pecah gitu. Ini kan tuh sebenarnya sama sih kayak yang sebelumnya kalau saya pikir ya. Yang sebelumnya saya nggak tahu brand apa ya, barang OEM kayak gitulah. Modelnya beda, ini lebih ke lancip gitulah. Nice buat kualitasnya. Oke lah. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung pasang aja. Let's go. Oke teman-teman, ini sudah terpasang smartboard kolongnya. Lebih rapi sih kalau yang ini, menggunakan baut bawaan dan baut yang sudah saya beli. Kita putar. Ya, jadi kalian nggak usah ganti baut. Ini bisa menggunakan baut bawaan PNP. Nggak perlu cuak-cuak segala macam gitu ya. Nice. Nah, ada keuntungan sih dari smartboard kolong yang kemarin ya. Saya tunjukin. Nah, kalau yang TGP ini dia nge-cover sampai ke sini nih. Nih, jadi nge-cover sampai si apa nih ya? Ya smartboard kolong bawaan lah gitu. Kalau kemarin cuma sampai sini doang. Jadi si spakbord bawaan yang penutup air radiator ya. Nah, dia nggak ketutup. Nah, kalau ini ketutup, gitu. Jadi bagus banget. Dan satu lagi, dia bisa lepas nutup si mud flapnya. Kalau kemarin kan enggak, masih ada mungkin sekitar 1 cm. Jadi ada kemungkinan untuk bisa masuk ke area blok mesin ya. Kalau misalkan cipratan-cipratan atau lumpur. Kalau ini enggak, benar-benar ketutup. Oke, mantap. Ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian ya. Oke, paling segitu dulu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like jika kalian suka. Komen untuk berdiskusi. Share kepada teman-teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe. Biar kalian gak ketinggalan video-video saya. Oke, dekang pamit. Hatur nuhun dan stay cool.